Sepanjang bulan Muharram 1438 Hijriah di negeri Pantai Timur, khususnya di negeri Terengganu dan Kelantan, seperti tidak boleh dipisahkan dengan aktiviti mengacau bubur Asyura atau lebih dikenali dengan logat tempatan Majlis Kacau Suruh. Namun, aktiviti menyediakan Asyura oleh para peroka di tanah rancangan Felda Selasih Pesut ini mempunyai kelainan dan keunikan tersendiri. Mereka menyediakan Asyura dengan cara tradisi yang pernah diamalkan oleh zaman datuk nenek mereka sebelum ini. Kebiasaannya, ramuan utama santan diperoleh dengan mudah di kedai-kedai menjual santan. Bagaimanapun, kali ini mereka bergotong royong menggunakan kukuran untuk memaruk kelapa dan kemudian diperah untuk mendapatkan santan. Kebiasaannya pada masa ini, kawah diletakkan atas tuku khas daripada besi dan pengacau Asyura tidak boleh bertahan lama. Terpaksa digilirkan lebih awal kerana ada yang tidak tahan dengan bahang kepanasan api. Tetapi para peneroka Felda Selasih mengembalikan cara-cara memasak Asyura ikut tradisi lama dengan menggali lubang, lebarannya boleh letakkan kawah dan dalamnya pula boleh memuatkan kayu-kayu sebagai bahan bakar api. Penduduk lebih mengenali cara memasak bubur Asyura, apa yang dipanggil sebagai cara romo. Banyak kelebihan menggunakan kaedah romo, antaranya cepat masak, pengacaunya tidak ada masalah bahan panas dan aromanya berbeza. Nak tahu, kena cuba cara ini. Berbanding sekarang menggunakan plastik ataupun mangkuk Asyura, kali ini peneroka di Felda ini mahu menunjukkan dan berkongsi dengan generasi baharu hari ini mengenai penggunaan bekas yang boleh diperoleh secara percuma. Benarlah selalunya kita dengar bahawa sebatang pokok kelapa itu begitu banyak kegunaannya. Bukan sahaja santannya, umbuknya pula menjadi resipi gula lemak dan tempurungnya boleh menjadi atau dijadikan bekas makanan. Inilah dia yang ditunjulkan oleh golongan generasi pertama peneroka di sini menggunakan tempurung kelapa sebagai bekas Asyura. Gayung untuk mencedok Asyura pula menggunakan tempurung dan pemegangnya menggunakan kayu belukar yang diperoleh secara percuma. Pernahkah kita menggunakan sudu yang diperbuat daripada daun nenas? Menikmati Asyura panas menggunakan sudu dari daun nenas ini ada aroma tersendiri. Apa yang ingin dikongsi oleh generasi pertama peneroka Felda Selasih ini ialah bahawa kesenangan yang dinikmati sekarang bukan datang secara menggoleh. Sewaktu awal-awal meneroka tanah rancangan ini, banyak cabaran yang terpaksa ditempuhi kerana kawasan ini dipenuhi dengan hutan belukar dan belantara yang tebal hutannya. Mereka menjalani kehidupan sebagai peneroka dalam keadaan serba susah berbanding sekarang. Zaman senang, semuanya terhidang di hadapan mata. Kejayaan majlis ini dan pelbagai program di tanah rancangan Felda dikaitkan dengan mereka menginsafi kesusahan silam yang menyebabkan mereka bersatu, bermafakat dan saling bekerjasama demi kebaikan bersama. Masyarakat di sini bekerjasama. Kami mengadakan ini dengan keputusan bermusyarah dan mendapat keputusan yang baik setiap blok. Memang di segi rasa tu amat kelainan lah sikit kalau dibandingkan dengan TPW. Sebab TPW ni kita kata bang plastik. Ha, jadi puru ni original. Ha, bang original, jadi orang kata tambah power lagi lah. Ha, rasa, cita rasa dia tu. Ha. Yang menarik tu sebenarnya kita dapat menonjolkan benda-benda yang lama tu untuk kita, anak-anak kita melihat. Untuk generasi yang baru ni untuk mengenalkan tradisi lama dah. Ya. Untuk hari ini, inilah purung yang anak-anak kita tadah lah kan. Maka dalam ni lah, bagi-bagi mereka purung lah. Bagi generasi baharu, ia menjadi peluang terbaik untuk mereka menyaksikan peralatan tradisi yang digunakan untuk memasak bubur Asyura sekitar tahun 60-an atau tahun 70-an. Tanpa penganjuran majlis seumpama ini, mereka tentu sukar untuk melihat kembali nostalgia di zaman datuk nenek mereka dahulu. Ada satu keunikan di mana mereka menggunakan tempurung untuk menyedok sura dan untuk memakan sura tu melalui tempurung yang ada ni, dan juga ada sudu istimewa tadi tu yang menggunakan daun nenas untuk sebagai sudu untuk memakan sura. Cukup satu pengalaman yang cukup menarik bagi saya hari ini. Inilah amanah yang ditinggalkan oleh Allahyarham Tun Abdul Razak. Legasi dia untuk melihat masyarakat Melayu, kelompok Melayu yang sentiasa ada kerjasama dalam setiap apa yang mereka lakukan. Tahniah kepada warga peneroka Felda Selasih Besut yang gah mempertahankan warisan silam.
Bersama juru kamera Tengku Muhammad Tengku Ibrahim, Nerissa untuk Selamat Pagi Malaysia.